Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Sandra dalam suasana Lebaran ya. Saya lagi di kampung ya, tepatnya di Kabupaten Sambas. Nah, kebetulan masih produktif ya, masih kita ikuti kontes ya sambil nunggu tamu. Jadi untuk kali ini saya akan coba mengisi konten ya tentang bagaimana caranya mengatasi ketika kita mendesain lalu inscript kita close ataupun menutup sendiri. Nah, untuk itu ya kita harus antisipasi teman-teman ya dengan mengaktifkan autosave-nya. Nah, untuk mengaktifkan autosave-nya sendiri ya, kita pergi ke bagian edit ya, lalu kita pilih reference ya, preference, kita klik, lalu kita pergi ke bagian input ataupun out-nya, lalu kita klik segitiga ini, kemudian kita pilih autosave. Nah, sekarang kita lihat teman-teman ya, di sini ada tanda checklist, kita aktifkan bagian enable autosave-nya. Kemudian bagian autosave directory-nya kita lihat ya di mana posisinya, yaitu di home ya, kemudian di nama komputer kita, kemudian di .change dan di Inkscape. Nah, kemudian di sini kita aktifkan ya, kita kasih nilai berapa menit untuk sekali autosave-nya. Di sini saya aktifkan di angka 5 teman-teman ya. Jadi setiap 5 menit itu tersimpan sendiri. Nah, kalau defaultnya di sini adalah 10 teman-teman. Tapi di sini karena sering close, maka saya kasih angka 5 saja ya untuk amannya. Kemudian maksimum number of autosave-nya kita kasih 10 ya. Jadi dia maksimal 10 kali untuk autosave-nya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita close. Nah, contohnya di sini di sini kita close. Di sini kita lihat ya tadi tempatnya di home, kemudian di komputer kita. Kalau misalnya ini kita kita aktifkan dulu ya, jangan di hidden ya. Jadi kita klik di sini. Nah, kita klik di sini ya. Kalau untuk di langit ketujuh ya, kita klik bagian show hidden file ya. Nah, jadi kita aktifkan bagian show hidden file. Jadi file-file yang tersembunyi sudah terlihat teman-teman. Kemudian kita pergi ke bagian change ya, kita klik dua kali, kita cari foldernya Inkscape. Di sini kita cari Inkscape, cari, nah di sini teman-teman, nah di sini beberapa ya autosave yang sudah tersimpan di sini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, jadi 10 autosave yang bisa tersimpan dalam satu file ini ya. Nah, di sini banyak sekali ya file-file yang kemarin autosave ya ataupun close sendiri ya. Jadi kita bisa klik di sini, tinggal kita buka teman-teman ya. Nah, mungkin seperti itu. Maaf ya kalau misal suaranya agak sedikit kurang maksimal ya, karena ini menggunakan handphone ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat, dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.